Hari ini kita di Kulon Sumber, kita membantu masyarakat terkait masalah kita dalam penanganan COVID-19 ini, di mana kita membuat kampung role model yang melawan COVID-19 ini. Jadi sudah kita sampaikan bahwa COVID-19 ini bisa dihadapi apabila TNI, Polri, dan masyarakat itu bersatu. Kemudian ada komitmen bersama untuk bisa mencegah penyebarannya. Pada itu tadi sudah disampaikan, baik dari lurah atau ke masyarakat. Kemudian juga kita memberikan bantuan agar masyarakat juga punya peran yang aktif dalam mencegah ini. Itu seperti tidak keluar rumah, kemudian menjaga pola hidup bersih sehat, kemudian juga menggunakan masker di luar rumah atau pas perpergian. Itu sebenarnya kuncinya kita bisa mencegah penyebaran ini. Untuk wilayah selain di Sumber ini, di mana aja? Hari ini ada dua, di Sumber, kemudian di Sangkrah, di Pasar Kliwon nanti. Bantuan yang diberikan mulai apa aja? Ini tadi masker, kemudian APD, kemudian juga kentong-kentong untuk cuci tangan, sabun, kemudian juga alat semprot tadi. Untuk pertimbangan pemilihan Sumber terus di Semanggi ini, karena memang sudah ada pasien yang positif atau PDP tadi, itu seperti apa? Kemarin sudah ada yang PDP juga, tapi kita lihat datanya sudah sembuh. Ini menjadi semangat untuk bisa mempertahankan, jangan sampai nanti ada lagi yang masuk rumah sakit karena virus ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.